Kalau orang utan tuh kakinya ada berapa adik-adik? Dua. Lengannya ada berapa anak-anak? Dua. Ya. Akhirnya dia turun. Tuh. Telah kami sampaikan di depan, waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon. Akan tetapi tak menutup kemungkinan bisa pula dia berada di atas tanah. Bisa. Jadi tidak hanya ada di atas pohon terus, terkala dia bermain-main ada di atas tanah. Tuh. Dan kalau di atas tanah dia berjalan, sering lengannya digunakan untuk membantu berjalan pula. Jadi lengannya bisa digunakan untuk membantu ketika dia berjalan.